sesuatu yang sangat terkenal dan sinilah kita belajar bahwa sebuah film yang berjudul Sisi Lain dari Surga, sebuah film ini tentu menjadi misi pelayanan kewartaan ketika dia berada di Kepulauan Komodo dengan segala kejutan baik yang memberikan dan dikerjakan kebaikan umat dan abdinya semuanya. Panggilan John kemudian tidak mudah, tapi ini menjadi buah karya penyerahan diri tanpa menyerahkan diri adalah sebuah pertobatan penuh bagi Kepulauan Komodo, sehingga di sana banyak jiwa datang untuk menjadi murid Kristus. Bapak Mama, kita kembali dalam kehidupan kita, kita belajar untuk memberi diri kita. Belajar dari kisah John ini, kita harus siap untuk menyambut pengutusan kita sebagai murid-murid Yesus untuk mewartakan damai sejahtera. Kita akan ada dalam pekerjaan yang besar, kita akan berhadapan dengan situasi dan kondisi yang membuat kita tersinggung, kita marah, dan bisa saja kita merasa bahwa kita tidak layak. Dan kita harus berdua kerendahan hati. Kita belajar untuk kerendahan dari Tuhan. Yesus berkata bahwa tiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, biar firman Tuhan ini selalu menguatkan kita, memberkati kita dalam pekerjaan dan pelayanan. Amin. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri dan mari bersama-sama dengan saudara percaya di segala tempat dan segala waktu. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, baik yang mulia, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang sempurna Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam tubuh, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit. Aku percaya kepada Kudus, berikan yang Kudus
persembahan saudara.